Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berkumpul lagi pada malam ini, insya-Allah, untuk menyambung tajuk pengajian kita berkenaan dengan akidah Islam, manhaj salaf. Mulai kali terakhir kita bincangkan, kita ambil beberapa perkara berkaitan pendirian ahli sunnah. Yang last kali kita ambil berkenaan kasyaf dan mimpi, dan kita habiskan satu tajuk berkenaan, dan hari ini kita masuk ke tajuk baru, insya-Allah. Baik. Okey. Hari tu tadi kita bincangkan, kita dah masuk kepada kaedah ahli sunnah, golongan ahli sunnah wal jamaah dalam membantah syubhah golongan tidak sealiran. Benda-benda ini penting, pasal kita kata kalau kita tak pegang dengan cara tersebut, kadang kita akan dengar orang kata ulat, orang ni kata, orang tu kata, ulama ni kata, dia petik habislah. Tapi sebenarnya dalam konteks masalah ahli sunnah ni, kita ada kaedah tersendiri dalam kita membantah orang-orang yang tak sealiran kita. Pasal kita gelar diri kita sebagai ahli sunnah. So ikatan kita dengan sunnah itulah yang mengikat kita tidak serupa dengan orang lain dalam masalah ketaksuban ke, masalah pendalilan ke, okay, masalah pegangan ke, okay, siapa paling dimuliakan. Kita akan sekali-kali dalam keadaan tersebut kita panggil apa, terpesong ataupun teralih. Betul, kadang-kadang saya tengok bila ada orang, kawan-kawan kita macam yang bertekak dengan orang kan, bila orang tu campak benda yang tak patut dia bincangkan, dia pergi ikut follow orang tu. Saya tak ada kaitan pun. Contohnya kita kata berkenaan dengan tajuk akidah salafus soleh. So balik pada ke salaf lah. Orang-orang yang mereka cuba nak burukkan dalam perjalanan, jadi macam-macam nama dia akan petik. Abu Wahab lah, Ibn Taymiyah lah, dia akan petik macam-macam nama, dia akan keluarkan macam-macam benda. Kita pergi ikut naratif dia buat apa? Bermasa. Kalau tajuk pada asal memang benda mereka fahami, balik pada asal daripada mula lagi, bukan apa yang difahami oleh para sahabat Nabi SAW, tidak diajar oleh Nabi SAW. Stop. Habis cerita. Tapi oleh kerana kita pun duduk kadang-kadang terikut-ikut, dia campak benda kita pun terikut, dia campak benda kita terikut. Benda tak ada kaitan pun dengan apa yang kita pegang. Tak ada kaitan pun. Masalah tokoh tadi, manusia ni sering akan datang dan pergi, dan juga ada orang akan dimuliakan, akan dihinakan, jadi ke masalah sebagainya. Tapi tajuk kita agama kita adalah agama berdasar pada dalil, bukan berdasar pada tokoh. Okey, baik. Jadi kita kata itu, kita kata dalam tajuk kaedah kita ambil dua. Kaedah pertama kita ambil bila kita kata, jika anda menukilkan adalah anda bawakan dalil yang sahih, jika anda mendakwa satu anda bawa dalil. In kunta naqilan fasihatu wa in kunta mudda'an fadalilu. Itu asas. Bila orang tuan kata satu benda, nukilkan apa, kena sahih. Kalau dia nak dakwa satu benda ada, kena dengan dalil. Bukan ada orang kata, saya dengar. Macam lama dah orang tahu macam ni, tak ada. Okay, itu asas yang pertama. Baik. Lepas tu yang kedua, kita ambil itu adalah berkenaan dengan... Okay. Kaedah kedua, menepati nas dari segi lafaz lebih dan makna lebih utama daripada berbanding dengan hanya menepati nas dari segi makna tapi tidak segi lafaz. So, kalau kita dah belajar usul fiqh, dia ada satu tajuk berkaitan dengan mantuk dengan mafhum. Mantuk apa yang dituturkan, mafhum apa yang difahami. Apa yang difahami akan boleh berbeza-beza daripada orang ke orang lain. Bahkan perkembangan bahasa boleh menukar maksud suatu daripada satu maksud ke maksud yang lain berdasar pada zaman orang tu hidup. Macam kita pernah sebutkan, kalau kita zaman kita ni gila, gila akan jadi teruk atau sungguh. Dan sakit gila, yang terbaru pula sakit teruk. Istilah yang saya pun tak faham macam mana boleh datang. Anak saya umur 5 tahun, 6 tahun pun dia kata sakit teruk.
saya tak pernah ajar dia perkataan sakit teruk. Tapi saya macam, tentang mana kan? Apa yang kawan-kawan sekolah? Macam-macam benda, lagu pun dia belajar sana. Macam-macam benda, pelik. Aku lihat kadang-kadang kepenggangan bahasa tadi menyebabkan kadang-kadang maksud nas tadi akan bertukar. Teks dia tak boleh tukar, dia tak boleh ubah teks tersebut. Jadi kalau dia kata kita punya kefahaman tadi, okay, menepati nas dari segi lafaz dan makna lebih utama banding dengan hanya menepati nas daripada makna tapi tidak segi lafaz. Okay, muwafaqatun nususi lihafzan wa maknan awla min muwafaqatiha fil makna dun lafzi. Okay. Ini sudut yang kita kata memang banyak-banyak perkara yang kadang benda yang disebut di segi pengertian. Dan bila sebut tentang apa bid'ah, kan dia segi masalah dia kata bid'ah, ikut bahasa akan adalah maksud kata benda apa kita buat semua bid'ah. Tapi kan kita ada pengertian dan makna. Ini apa para sahabat tunjukkan dalam hidup mereka. Mereka tak tambah pada agama Allah Ta'ala apa-apa untuk mereka suka atau rasa baik apa salahnya. Tak ada. Tidak pernah datang dalam keadaan tersebut menjadi mereka punya cara hidup atau cara mereka beramal dengan agama. Sebab tu kita kata menepati nas dari segi lafaz dan makna lebih utama daripada segi makna saja. Lafaz dia tak kena. Jazakallah khairan. Okay. Okay, dan kita ada dalam baca dalil hadis Nabi SAW yang Nabi SAW ketika ajarkan doa tidur kepada Al-Bara bin Azib bila dia tukar. Apa makna dia betul? Kan bila dia kata amantu bi kitabika anzalta alladhi anzalta wa bi rasulik wa bi nabika alladhi arsalta dulu kepada rasulika alladhi arsalta. Aku beriman dengan rasul kau yang kau utuskan. Sedangkan Nabi kata wa bi nabika alladhi arsalta. So Nabi kata tidak. Nabi ulang balik so sebut wa bi nabika alladhi arsalta. So bila dia ikut turutan dari segi lafaz. Tidak ditukar lafaz tersebut kepada bentuk yang baru atau pengertian yang dia rasakan seiring dengan makna. Waktu bila kita bincang tu, kita sebut berkenaan dengan sebagian para ulama menegah periwayatan hadis dengan berdasar pada makna. Tapi kita sebutlah itu yang dipegang oleh Imam Muslim rahimahullah, dan sebahagian lain ulama mengharuskan dengan syarat ialah orang pihak menukarkan hadis tadi seorang yang berakal, punya ilmu tentang makna dan disimpulkan daripada sebuah hadis sampai memahami uslub bahasa Arab sehingga jelas kedudukan yang sebenar. Itu Imam Bukhari rahimahullah punya pegangan, boleh riwayat dengan makna. Tak sama lafaz pun tak apa, yang penting makna dia serupa. Okey, so kita bincangkan itu kan, jadi menepati kitab dan sunnah. Orang ramai dapat dibayangkan kepada beberapa bahagian orang menepati kitab dan sunnah dari segi lafaz dan juga makna, orang inilah yang paling bahagia. Bagaimana orang menepati Alkitab dan sunnah dari segi makna dan tidak segi lafaz. Misalnya orang bercakap dengan makna-makna yang syarak yang sahih, mungkin lafaz yang tak syar'i. Misalnya orang yang mencarikan lafaz-lafaz umum yang mengandungi kebenaran dan kebatilan. Misalnya orang yang mencarikan penafian jihah, penafian arah bagi Allah Ta'ala dengan tujuan menafikan jihah yang membabitkan para makhluk atau menafikan pengambilan ruang di tempat-tempat lain. Lafaz yang dan lain lafaz yang tidak terdapat dalam kitab dan sunnah. Dia cuba untuk kononnya mengenakan apa, membersihkan orang daripada keserupaan dengan makhluk. Tapi dalam penggunaan lafaz tadi dia melampau dengan meletak pada Allah benda yang tak patut diletakkan. Contoh macam benda tadi Nabi tak pernah sebut, kenapa dia nak sebut? Jadi makna mungkin betul, tapi pasal kita ada pengertian laisa kamislihi syai'. Tapi masalah lain segi lafaz ada tak? Tak ada. Ni jangan cakaplah. Jangan cakap benda yang tak dicakap oleh Allah Ta'ala tentang dirinya, tidak juga oleh Nabi-Nya SAW tentang diri Allah, tentang Allah Ta'ala. Okey. Kemungkinan makna benar dan salah. Makna tadi boleh jadi benar atau salah. Kan sampai lain sekali kita kata hari itu bahawa mereka sampai akhirnya tak tahu sudut. Bila kata Allah di atas, dia pun tak boleh terima. Pelik. Sebab dia nak ambil pengertian tapi lafaz dia tinggal. Dia nak pengertian tadi. Kita memang kita takkan serupa dengan Allah Ta'ala dengan makhluk. Bila kita lafazkan lafaz yang Allah Ta'ala kata tentang diri, kita lafaz macam Allah Ta'ala lafaz lah. Macam mana tak ada gaya, tak ada cara, tak ada cara yang kita tahu. Sebab Allah Ta'ala tak boleh dibandingkan dengan makhluknya. Itu asas pegangan kita. Sebab tu kita tak pernah pun lari daripada asas ini. Mereka saja kita keluar kadang buat turun seperti akhir malam. Kalau Malaysia punya macam mana, Jepun punya macam mana, zaman Nabi pun orang tahu siang dan malam berbeza satu tempat dengan tempat lain. Heraclius
Heraclius, dia pernah, dia pernah apa, cuba nak berbahas dengan Nabi SAW berkenaan masalah kalau sekiranya keluasan syurga tu langit dan bumi, neraka duduk mana? Tu Nabi jawab, bila mana pergi malam, bila mana pergi siang, bila datang malam, bila siang datang, malam pergi mana? Memang ada lagi tak malam? Ada lagi. Di sebaliknya lah, apa masalah dia? Tapi realiti dia, kita tak pernah pun ada para sahabat macam fikir jauh pada sudut itu. Itu begitu Imam Ahmad bin Hanbal bila dia apa berlawan dengan apa dengan golongan Mu'tazilah dan menguasai zaman kerajaan Abbasiyah pada zaman berkenaan, zaman beliau hidup, dia kata bawakan aku kitab dan sunnah. Aku cakap, siapa benda orang cakap tak ada kitab, tak ada dan sunnah. Nabi tak pernah cakap, Allah tak pernah firman, sahabat tak pernah belajar, dia kena dapat mana? So even words tadi yang digunakan tadi konon untuk bersihkan Allah daripada makhluk, tapi sebenarnya adalah satu ucapan yang kufur terhadap qaul Allah, qaul Rasulullah SAW. Dia kufur dengan apa Allah firmankan lah. Sebab dia sibuk nak memenangkan makna, dia lupakan lafaz tadi bukan hak dia untuk membatalkan. Ya, yeah? Yeah, kita masuk dengan mereka ini adalah yang menafikan zahir nas sifat dengan tujuan menafikan makna zahir yang berkaitan dengan makhluk. Macam tak ada tangan, tak ada wajah, tak ada dan sebagainya. Penafian itu adalah, dia benar. Namun, zahir nas tak menunjukkan kepada sesuatu yang sesuatu kebatilan sehingga boleh dikaitkan sama ada sama dengan penafian tersebut. Mungkin tak boleh buang lafaz berkenaan hanya kerana ada keserupaan tadi. Nanti kan masalah juga. Jadi kata, apa ada tapi tak ada tempat. Dan sekali mimpi awak ada, tak, tapi ada tempat tak? Awak nampak benda dalam mimpi? Tak ada tempat tak? Tak ada. Bila tak ada, dia tu serupa Allah tak? Sama je. Dari segi sama je. Jadi kekeliruan mereka buat ni, dia sampai kepada sudut macam tu sekali. Okay, baik. Kemudian yang ketiga, golongan yang menempati Quran dan Sunnah dari segi lafaz sahaja, tidak segi makna. Antara golongan yang termasuk dalam golongan ini adalah golongan batiniah. Dan golongan yang sering mentadbir. Mentadbir akidah mereka yang rosak dengan menggunakan lafaz-lafaz syarak. Solat di sini mereka bermaksud membuka rahsia, puasa bermaksud menyembunyikan rahsia mereka, haji bermaksud menuju kepada syekh mereka dan lain. Ini dia ambil lafaz je, syarak, makna tak ada. Kemudian orang-orang yang menyalahi kitab dan sunnah dari segi lafaz dan juga makna, mereka golongan yang paling keji, golongan kafir, mulhid dan lain-lain. Yang dia kata memang langsung tak ada kaitan langsung dengan agama Islam. Habis tukar semua, tak ada benda tinggal. Okay, baik. Okay, jadi okay, itu dua kumpulan yang dua kita panggil apa yang kita dah ambil. Okay, kaedah ketiga, kaedah dua kita ambil. Kaedah pertama tadi, bila siapa-siapa berhujah mesti ada dalil, bila siapa berdalil mesti sahih. Yang kedua, mestilah apa menepati nas dari segi lafaz dan makna lebih utama daripada menepati nas dari segi makna bukan lafaz. Okay, kaedah ketiga, tidak wajar memotong dalil dan berdalil dengan bahagian yang dipotong itu. Teks kepada kaedah ini adalah lain bagi batrul dalili wastidlal bi juz'ihi. Tidak harus memotong dalil dan berdalilkan dengan sebahagian dalil itu saja. Dikerat separuh, dia tinggal. Lain dia tak nak. Macam bila orang ambil inilah laisa kamitslihi syai', dia tinggal belakang. Wa huwas samiul basir. Tidak menyerupai Allah Ta'ala sesuatu pun, tak ada anda tidak menyerupai seumpamanya sesuatu benda pun, seperti seumpamanya sesuatu benda pun. Tapi dia maha mendengar, maha melihat. Soalan, mendengar melihat kita faham tak? Masih dapat tak, tak faham pula. Tak sebut dalam surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kami menguji manusia. Kami apa inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kami cipta manusia daripada tisan air campuran benih laki wanita. Kami nak uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Dan kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sebelum kita sebut ayat Asy-Syura ayat ke-11 tu, macam mana? Wa sami'ul basir, kenapa tak baca habis ayat tu? Bila baca ayat tu habis nanti kan? Samalah sami' basir, sami' basir. Ha. Tu buang juga ke? So ada nama sama?
Tadi wajah kita ada kan gambaran. Tu kita mendengar. Jadi last kejadian serupa macam golongan Jahmiyah. Sama aja, buang. Cuba izin masa kita sebut dalam apa dan tajuk takwil dia tu, kita kata dua orang golongan ni dia tafwid. Dia kata dia tafwid. Dari segi makna sebenarnya dia tolak dalil. Dia tolak, dia reject maksud yang ada difahami daripada kalimah berkenaan. Lepas tu kadang dia potong dalil tu separuh. Sampai kalau sekali kita baca, kita ingat macam tu. Contoh macam yang lain kalau dengar macam sering orang baca hadis, kana Allahu lam yakun syai'a. Dahulunya hanya ada Allah, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kenapa dia tak baca habis hadis tu? Pada sambungan dia, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan ketika itu arasy di atas air. Kenapa dia tinggalkan lafaz kedua tu? So diorang nak kata tak ada sekian, nak sibuk lah cerita Nur Muhammad bla sebagainya. So kata dahulunya hanya ada Allah dan tidak ada apa-apa bersama-samanya. Tapi disebut arasnya di atas air. Kenapa awak baca separuh, hari ini separuh je? Tak jadi tengok mana-mana geng-geng ahli bid'ah bila time berhujang yang hadis ni, dia kan sebut separuh je. Bahkan disebut lafaz-lafaz yang tak sahih, yang bukan dalam kita-kita sahih hadis, riwayat Syiah dia ambil. Sebasic dia sebab kalau baca habis, dia punya kekeliruan yang dicuba timbulkan akan hilang. Jangan dia terpaksa hilang. Sebab kan soal mak bawah ada air. Air apa ada start? Mereka berdawatan firman kan ada-adalah. Nak cakap macam ni pun tak ada tu, tak ada pula. Okey. Ini biasa dilakukan golongan ahli bid'ah sehingga mereka menemui dalil bagi menyokong amalan bid'ah mereka yang mereka lakukan. Mereka mewar-warkan dalil tersebut dalam kalangan orang awam. Dia akan bawa hadis tu kata kisah tu atau dalil tu separuh je. Terus sebarkan. Saya ingat golongan apa geng-geng Hizbut Tahrir Malaysia. Dia tulis tajuk, dia baca hadis Nabi, baca separuh je. Hadis berkenaan Nabi kata tak ada azab kecuali hari akhirat, nak menafikan azab kubur. Hadis tu sebenarnya tak habis. Kalau dia buka Bukhari Muslim pun, Musnad Ahmad ke, hadis tu sambungan dia. Memang ketika mula tu Aisyah radhiyallahu anha, seorang perempuan Yahudi akan masuk rumah dia buat kerja tolong-tolong. Aisyah bagi dia hadiah ke apa benda. Dia pun kata, doa dia pun sebut waqakillahu azabal qabri, sebab taklah dindung kau azab kubur. Umar tu cakap macam tu berkali-kali. Jadi Aisyah tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ni wanita Yahudi ni yang datang mengubah tolong buat kerja. Lepas tu bila habis buat kerja kan, bagi aku bagi hadiah, dia pun kata waqakillahu azabal qabri, sebab lindung kau azab kubur. Lepas tu Nabi kata kadzabatil yahud, dia berbohong orang Yahudi. Wahum alallahi kudhub, mereka kata Allah Ta'ala ada bohong-bohong banyak lagi. Kan tiada azab kecuali hari akhirat. Betul tak? Memang itu cakap Nabi permulaan. Sebab kita kena ingat Nabi SAW ilmu baginda bukan macam geng-geng sufi percaya. Mereka kata Nabi ada ilmu Loh Mahfuz dari Nabi. Sedangkan Nabi tak tahu. Lepas tu Nabi tak tahu hari kiamat bila. Bahkan bila penangguhan, cukup penangguhan berkenaan kisah Ashabul Kahfi, Dzulqarnain dan juga Ruh, kan Nabi tak sebut insyaAllah. Dia kata datang besok aku bagi tahu. Kan Allah Ta'ala tangguhkan 15 hari. Awak tak faham lagi ke Quran tu bukan turun dengan kehendak Nabi? Bahkan ketika kisah apa Aisyah radhiyallahu anha dibuat dituduh ke atasnya dengan penipuan yang besar, Nabi tak boleh tunggu, tak boleh tarik Quran cepat-cepat untuk datang menyelesaikan kisah isteri baginda. Kalau kita suka hati boleh ambil dan sedap kan? Tiap-tiap hari boleh keluar dalil. Tapi tak boleh. Nabi tak boleh buat macam tu. Jadi ketika Nabi kata tu betul lah. Lepas tu selang beberapa hari Aisyah radhiyallahu anha, sambungan tu dia tak cerita. Selang beberapa hari Nabi SAW, Aisyah kata tak ada benda baru. Tapi lepas 3 hari, beberapa hari lepas tu Nabi SAW keluar, nak ke dalam kelubung, mata merah menangis, sambil keluar pada orang ramai. Dan Nabi kata, memanggil orang ramai, nanti Nabi sebut, Nabi kata, kalau kamu tahu aku tahu, kamu akan banyak menangis, kamu sedikit ketawa. Wahai apa dia sebut banyak benda. Antara Nabi sebut adalah ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ista'idu billah min azabil qabri, minta perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Fa inna azabal qabri haq, dan azab kubur adalah benar. Nabi cakap. Tapi dia jahat, dia ambil separuh ni, dia sebar ke internet, ke Facebook. Tujuannya sebab apa? Sebab dia kata tengok hadis ni tak ada pun kata ada. Lepas tu bila kita kata betul Nabi punya sambungan, takkan Nabi tak tahu asalnya?
Memang Nabi tak tahu pada asalnya, kemudian baru tahu kemudian. Apa masalah dia? Sebab Nabi bukan Allah. Nabi adalah utusan Allah. So kalau Allah tak bagi tahu lagi, Nabi tak tahu. Sampai Allah tak bagi tahu, baru Nabi tahu. Banyak kejadian macam tu. Yahudi tanya soalan tentang anak dan sebagainya, Nabi SAW duduk tunggu. Cucu Nabi kata dengan para sahabat, aku tak tahu nak jawab apa pada orang ni tadi, melainkan setelah Jibril datang pada aku dengan jawapan. So kenapa apa masalah kita? Tapi kadang-kadang pasal diorang ingat kan, idea dia Nabi dah tahu semua benda. Jadi kenapa Nabi boleh tak tahu hari tentang azab kubur, dia kata. Apa masalah dia? Benda tersebut tak diberitahu lagi, diberitahu kemudian. Memanglah. Nah, tapi ini realiti. Memang kita tengok perangai ahli bid'ah ni macam tu. Dia akan ambil separuh, tinggal separuh. Mana yang tak kena dengan dia nak, ditinggalkan. Kita baca habis. Baca habis. Dia baca habis, dia tak nak baca. Sebab kalau baca habis dia kan, masalah. Dia tak dapat dia apa benda yang dia sebenar nak lakukan. Jadi Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi misalnya pernah menyatakan ketika membantah golongan Qadariyah. Dia kata apa? Mereka menyempurnakan satu ayat daripada ayat yang terdapat dalam kitab Allah, tapi mereka mengambil bahagian awal, meninggalkan bahagian akhir. Mana awal ayat Quran tu diambil, tinggalkan akhir ayat berkenaan. Okay, dia kata, demi diriku berada dalam genggamannya. Okay? Demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya, iblis lebih mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla. Iblis lagi tahu, pasal dia lebih awal dicipta daripada Adam AS. Dia mengetahui orang yang dia perdaya. Tapi golongan Qadariyah itu beranggapan mereka memperdaya diri mereka sendiri dengan bimbingannya. Dengan membimbingnya. Dia seorang sendiri. Iblis sendiri pun tahu. Betul kadang kerosakan yang berlaku kan, macam iblis, dia tak pergi sampai macam ada Qadariyah pergi. Menafikan. Iblis pun tahu Qadar. Iblis pun tahu Qadar. Dan Quran Allah kata, Rabbi bima agwaitani. Iblis kata, Tuhanku dengan sebab kau sesatkan aku. Walaupun cuma dia punya cara pergi itu dia salah. Adam pun tahu ketika dia makan pohon terlarang, itu dengan qadar Allah Ta'ala juga. Tapi dia bertaubat. Iblis dia tahu, dia marah. Dia marah. Kan lepas dia minta nyawa panjang, waktu itu dia kata, Rabbi bima aghwaitani. Tuhanku dengan sebab kau sesatkan aku, aku sesatkan mereka nanti. Jadi dia wangsa dia dari segi pengetahuan, iblis lagi tahu adanya qadar dan sebagainya. Dia qadariyah tak tahu. Dan Quran tu Allah Ta'ala ceritakan, iblis ni cakap dengan Allah Ta'ala macam tu. Dengan sebab engkau sesatkan aku, dengan takdir engkau aku sesat, aku akan sesatkan mereka balik. Jadi kadang-kadang pun di sini kita kata macam dikatakan oleh Muhammad Qa'am Al-Qurazi ni, pasal dia nampak sangat kumpulan ni memang dia ambil ayat separuh-separuh. Apa dia nak dia ambil, apa dia tak nak dia tinggal. So last sekali bila dia nak pakai idea dia, dia ambil mana yang ayat sokong dia je. Dan memang saya jumpa banyak kumpulan macam ni. Dia bila kita bincang dengan ayat yang dia dah hafal ayat tertentu yang mana dia nak. Lepas tu bila dia dapat dengan ayat lain yang tak dapat kan, saya tak tahu ayat ni. Ada seorang saya jumpa, dia kononnya kata apa, kaji Quran lah sebagai tinggalkan jawatan apa besar dan kerajaan. Lepas tu bila dia jumpa saya tu, dia konon macam pandai bahasa Arab lah. Dia cakap macam ni, cakap macam ni, cakap ni. Sebab saya kata dengan dia, ayat ni macam ni pula, ayat ni macam ni pula. Saya tak tahu ayat tu. Mana boleh awak ambil Quran mana yang awak nak je. Ayat ni je. Lepas tu ayat tempat lain, kalimah sama ada kat situ. Kau faham macam mana? Dia bangga, dia kata, saya dah jumpa semua mufti dan sebagainya, tak boleh jawab soalan saya, dia kata. Pasal itu, saya silap-silap satu benda, saya tak rakam. Kawan kita waktu tu memang apa, Zulfika, tawarkan ustaz saya anak rakam tak ayah, kata. Tapi realiti dia, memang ajaran sesat macam tu. Dia akan buat kerja, ambil sebahagian ayat yang dia nak, dia tinggalkan yang lain. Saya ingat seorang tu, habis dia dah meninggal lah. Tapi sebelum meninggal, Alhamdulillah dia solat balik. Dia boleh kata, tengok, kena tak boleh benarkan apa ashabul kahfi, apa anjing dibela. Ashabul kahfi ada anjing. So, kita baca betul-betul ayat tu. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Anjingnya mendepakan dua lengannya di dua gua berkenaan, bukan dalam gua, saya kata. dia nak cerita ashabul kahfi ada anjing. Saya kata, anjing ashabul kahfi lipat mana? Dia nak mainkan naratif tadi lah. Kononnya tengok, kita ni buat benda yang tengok Quran kata boleh, kita kata tak boleh.
Tapi dia kata baca betul tu lah ayat tu. Ayat tu baca macam mana? Nak baca tak habis ni, baca habis. Lepas tu dia diam. Dia macam gitu kan. Dia masih ingat waktu jumpa tu, dia boleh kata lah sekali, dia kata ustaz apa, ustaz pun dapat, ustaz saya pun dapat saya. Sekolah pengajian ustaz bukan sekolah pengajian saya. Padahal dia bukan ngaji bahasa Arab pun. Tak masalah sekarang macam ni. Kita kan benda macam ni, bukan masalah kita berbangga kita tahu bahasa Arab. Pasal bincang kita tu Arab. Kalau awak bincang bahasa Arab, tunjuk kamu, saya pun angkat tangan. Ini buka-buka, buka terjemahan Quran. Saya buka terjemahan Quran. Terjemahan Quran kata. Boleh. Masalah lagi. Baik. Ketika mana Ghailan Ad-Dimashqi berhujah di hadapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz menggunakan firman Allah Ta'ala. Ni ayat apa? Ayat Al-Nisan lah. Firman Allah Ta'ala. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sebenarnya kami lah ciptakan manusia, insan, daripada air mani campuran. Itu benih lelaki wanita. Kami akan mengujinya, kami nak mengujinya. Lalu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Mendengar lagi melihat. Kamilah yang beri hidayah kepada jalan sama ada bersyukur ataupun kufur. Okay. Dia gunakan hujah ni kepada Khalifah Umar Abdul Aziz pasal nak menangkan pendapat dia lah. Nak katakan bahawa takdir ni apa dia kata tak ada tak apa tak tak kita ada macam terpaksa untuk kena buat apa yang Allah Ta'ala tentukan. Ni kan kita ada Jabariyah, kumpul Jabariyah ni semua kita buat ni dah dilakonkan, tak ada benda yang pilihan kita. Semua tak salah. Bukan masalahnya kalau dia cakap itu berhenti situ tak apa. Dia sambungan dengan kalau itu kenapa kita rosak. Kemudian Khalifah Umar bin Aziz berkata, baca akhir surah, iaitu firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Dan kemudian kalian takkan tahu, takkan mahu atau ingin kecuali mengendaki atau ingin Allah Ta'ala. Inna Allah kana aliman hakima. Sebab Allah Ta'ala maha mendengar, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maksudnya kalau anda kata dia nak baca ayat awal, jangan tinggal baca ayat akhir. Sebab ayat tersebut masih lagi berjalan, tak berhenti, tak habis lagi. Itu masalah yang timbul, dia tinggalkan separuh ayat, ambil separuh ayat. Okey. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dia Allah Ta'ala masukkan siapa dia kehendaki dalam rahmatnya. Wazzalimina adalahum adzaban alima. Dan orang yang zalim disediakan untuk mereka azab yang pedih. Ya. Seterusnya Umar bin Abdul Aziz berkata, apa yang anda katakan wahai Ghailan? Katanya, aku sebelum ni buta, Tuhan telah mencilikkanku. Sebelum ini aku tuli, tapi Tuhan telah memperdengarkanku. Sebelumnya aku sesat, tapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku. Mana dia bertaubat lah akhirnya. Dia kata, kalau dia kata dia nak pegang satu pendapat, dia tak boleh baca ayat ni, kena baca ayat ni juga. Tinggal baca, pasal bahkan ini tak jauh dalam satu surah yang sama. Dalam satu surah yang sama, kalau baca yang awal, baca yang akhir sekali. So, bila dia kata kita ni, kita takdir tu tak ada, sekian-sekian sebagainya. Jadi benda ni bila diterangkan balik, pasal dia kata kami tunjukkan jalan. Maksudnya pilihan pada kita, tak ada pilihan. Tapi ujung ayat Quran, ujung ayat surah tersebut, wama tasyauna illa ayyasha Allah. Ni yang qadariyah ni, eh. Okey, hujungnya beliau bertaubat. Malangnya beliau kembali dengan pegangannya pada zaman perintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Khalifah Hisham bin Abdul Malik telah bertindak menyalib beliau, menggantung beliau sampai mati di atas palang. Ini benda-benda yang kita tahu berlaku dalam sejarah. Okey. So jadi kaedah yang ni, tapi contoh saya bagi tadi banyak lagi lah, yang macam orang tu ambil ayat separuh ayat, hadis separuh hadis. Semua perbuatan dia ambil separuh tadi, tujuan dia untuk dia pegang apa dia nak, dan tak jadikan hujah pada apa yang menyalahkan dia. Ini perangai biasa. Okey, jadi dalam konteks ahli sunnah, baca habis. Kalau kita baca ayat sini, kena baca ayat sini juga. Jangan tinggalkan ayat yang berkaitan dengan tajuk, kita tinggalkan, kononnya nak pegang satu pendapat saja. Baik. Di kaedah, kebenaran diterima tanpa mengira daripada mana ia datang. Okey, teks ini kaedah di atas adalah teks bahasa Arab dia kepada kaedah di atas ialah al-haqqu yuqbalu min ayyi jihatin jaa. Kebenaran itu diterima daripada arah mana dia datang. Okey, dia kata kebenaran diterima apabila ia bertepatan dengan dalil. Tidak ada kesan pada orang yang bicarakannya dari segi diterima atau ditolak. Okey, apabila dia bertepatan dalil, kita ada kat masalah. Orang bicara tadi siapa? Orang ni makbul ke mardud? Kalau kita perhatikan dulu waktu kes kita buat apa? Kuburiah Filiaman dan satu daurah tu.
kumpulan yang tak puas hati datang tu, dia cuba jatuhkan, kata Ahmad Somad Alim ni sekian-sekian lah teroris dan sebagainya. Juga tajuk masalah apa cakap tu betul ke tidak. Kan masalah di sembah kubur tu tak betul ke tidak, tak tahu sampai soal tu. Siapa cakap? Ha. Dan benda tu dia buat. Video pun ada zaman sekarang dengan zaman apa, zaman teknologi ni. Semua orang, kadang anak-anak murid tangkap tu nak muliakan guru dia, tapi jadi jadi hina. Tu last sekali siapa? Mahizat cakap. Yang tak, anak murid ni gak tangkap gambar atau guru yang kena. Tangkap kan, dia kata. Jangan tangkap lah, dia kata. Tapi masalahnya anak murid tangkap lah kereta dia. Tok guru basuh. Nah, macam mana? Jadi realiti dia benda ni memang memang sebenarnya akan terzahir juga. Dan zaman dulu memang benda ni kita dengar cerita orang je. Yang duduk dalam kubur lah apa-apa, tarikat masuk kubur, ikat kunci pintu, tak balik keluar apa-apa lama. Yang kena buat ini, buat itu, semua sekali sekarang zaman zahir. Nah, taklah jadikan. Tapi masih juga ada manusia ya. Terikut juga, okay? Ahli sunnah wal jamaah menerima kebenaran yang terdapat dalam berbagai kelompok masyarakat dan menolak kebatilan yang terdapat dalam masyarakat tersebut tanpa melihat sama ada mereka adalah musuh maupun pendukung sendiri. Firman Allah Ta'ala dan Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Firman Ta'ala, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Fahadallahu alladhina amanu. Allah Ta'ala beri hidayah pada orang-orang beriman. Lima ikhtalafu fihi. Pada apa mereka bercanggahan mengenainya. Minal haqqi. Dari kebenaran. Bi'idnih. Dengan izinnya. Wallahu yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Allah beri hidayah kepada siapa dia kendaki kepada jalan yang lurus. Dia tak kisah macam mana pun datang. Dia Allah akan berikan. Dia bukan maksud dia bila kita nampak benda tu benar. Dia cakap tadi. Kita jadikan dia sebagai panduan kita. Ni kita faham juga. Ketika kita kata start belajar buka apa buka kata-kata apa kata-kata Gandhi, Confucius, apa nak cari kebenaran. Itu kan satu cara dia. Kalau kebetulan kata-kata dia benar, benarlah. Bukan kita bergantung dengan mereka untuk mencari kebenaran. Itu kena faham juga. Kita juga orang kata macam kita nak dengar ke tak, kalau dia cakap benar, benarlah. Benar-benarlah, kau salah-salah lah. Ini nak kata yang salah tu benar, yang benar salah. Dia tak ada masalah siapa cakap. Sebab panduan Allah Ta'ala berikan. Hatta macam itu macam kan kita sebut tu bab raja. Raja zaman Nabi Yusuf AS. Kan dia kafir kot. Mimpi dia betul ke salah? Soal mimpi dia benar ke tak benar? Mimpi raja zaman Nabi Yusuf tu benar ke tak benar? Benar. Dia kafir ke Muslim? Kafir. Fir'aun sendiri. Mimpi dia tentang kejatuhan kerajaan dia. Benar ke tak benar? Benar. Dia kafir ke Muslim? Kafir. Jangan pula kalau zaman kita sekarang ni habislah. Orang jadi pengikut Fir'aun dah. Kau gila kau. Mimpi dia betul. Ha. Kita bukan masalah mimpi dia benar. Itu hari tu je lah. Kisah tu je lah. Yang lain perangai dia salah-salah lah. Bukan dijadikan dia sebagai sepatu sandaran untuk dirujuk. Kata-kata dia dinilai. Dibahaskan. Disyarahkan. Buat apa? Baik belajar syarah hadis Nabi. Nanti saya pelik ada orang kadang-kadang sibuk dengan kata-kata hikmah orang-orang tertentu. Yalah macam banyak orang kita kat Malaysia kadang kalau dikata kau nak jadi wali kena belajar kitab Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Kau tak belajar kitab tu tak jadi wali. Habis tu Imam Syafi'i awal lagi dari tu jadi wali je lah. Tak ada kitab dia pun. Pelik kan? Jadi kadang-kadang dakwaan tadi melampau-lampau. Sampai kan seolah-olah macam siapa nak jadi wali mesti ikut jalan orang ni. Tapi kan setiap manusia dia jalan masing-masing. Dan kenapa orang kata-kata dia kadang jadi pelik? Hadis Nabi bawah. Mana kata-kata Ibn Athaillah Sakandari cakap Quran hadis. Kalau Quran hadis datang ambil kata-kata dia menjelaskan Quran hadis, dia faham lah. Untuk faham kata-kata ni apa dalam Quran apa dalam hadis, ambil kata-kata dia untuk jelaskan lagi. Macam kita buka tafsir lah. Tapi dia terbalik. Kata-kata di atas, Quran hadis bawah. Saya macam sama kan tak faham kenapa. Kalau ikutkan hadis Nabi tu lagi patut untuk dapat kedudukan sedemikian. Untuk dipelajari, dikaji. Tapi tak nak. Hadis 40 tu cukup dah nak belajar. Tak juga cukup. Nak juga. Dan kata-kata ni lah, kata-kata wali lah. Wali ni punya kitab. Allahu'alam. Misalnya kusyariah lah sebagainya. Ah, tak mau minat. Nak macam mana?
Saya tahu kadang-kadang orang nak masuk kepada masyarakat mulai jalan sufism tu untuk orang nak betulkan. Tapi masalahnya itu kan cara dia. Pasal Nabi tak buat macam tu pun. Untuk betulkan manusia. Tak ada perlu ikut jahiliah punya perangai betul baru tarik balik je kepada Islam, tak payah. Jadi kita pun tak perlu ikut jalan yang sama. Tak payah jadi Hindu dulu baru jadi Islam. Tak kena jadi Buddhis dulu baru jadi Islam, tak ada. Jadi juga masalah tadi, masalah kesufian tadi, saya tengok dalam masyarakat kita sangat keras. Tajuk ni susah nak dilenturkan. Banyak orang terikut, kena follow juga. Walaupun dari istilah, dari segi amalan, tak ada kaitan pun dengan Nabi dan para sahabat. Tak ada istilah tadi. Tapi masalah nak juga, tak apalah, buat. Okey. Imam Ibn Qayyim menjelaskan, orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpegang dengan kebenaran. Di mana saja kebenaran itu berada. Dan bersama siapa ia berada. Tak kisah. Dengan siapa beradanya kebenaran tadi, dia tak kisah. Meskipun bersama orang yang membenci dan musuhinya dan menolak kebatilan tanpa mengira di mana ia berada dan dengan siapa ia berada. Meskipun bersama dengan orang yang dia yang mencintai dan mendukungnya. Orang yang sama-sama dengan dia tapi salah, saya juga salah lah. Itu sikap yang ada pada seorang mukmin, seorang ahli sunnah macam tu. Tapi bukanlah bermaksud lepas tu dia jadi macam buat satu kumpulan baru kutuk ustaz dia, tu bangang juga. Kan? Dia buat satu kumpulan baru, oh, ni semua ni dah tak ikut dah, macam salaf. Ni semua ni ikhwani sebagainya. Mumayyak. Ha, ni masalah juga lah. Awak pun belajar tahu benda, bahasa Arab pun tak habis lagi. Jurmiah pun tak tamat. Lepas tu buat kumpulan baru, kenapa? Pelik juga. Kadang jahil tapi rasa pandai. Wallahu a'lam. Baik. Okay, dia kata dia sebenarnya termasuk ke dalam golongan yang diberi petunjuk Allah Ta'ala kepada ke arah kebenaran. Tapi orang macam tu saja, yang mana dia kebenaran tadi dia akan pegang, tak kira bersama dengan orang yang dia suka ke dia tak suka. Kebatilan tu dia akan tolak sekalipun benda tu bersama dengan orang yang dia suka. Dia tak kisah. Ha, pasal ayat tu betul, jelas. Ayat tu jelas eh. Bukannya seperti yang disebutkan. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-8, ya ayuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist, jadilah kamu semua orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah Ta'ala, saksi-saksi dengan saksama. Menegakkan keadilan demi kerana Allah Ta'ala sebagai saksi dengan saksama, dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, dan janganlah menjadikan kamu mampu untuk bersalah. Hendaklah apa nak berlaku, nak mendorong untuk buat takdil. Najmakum syana'anu qaumin, pertembungan ataupun permusuhan kita dengan satu kaum, ala alla ta'dilu, untuk kamu tidak berlaku adil. Ya'dilu huwa aqrabu litaqwa, berlaku adillah kerana ia lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Inna Allah khabirum bima ta'malu, surah Ta'ala amat-amat luas pengetahuan terhadap apa yang kalian kerjakan. Okay. Rasulullah SAW sendiri memperakui kebenaran berupa bacaan ayat kursi untuk menghalang kehadiran syaitan, diajarkan oleh syaitan kepada Abu Hurairah. Okay. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, sadaqaka wa kadzub, yang Abu Hurairah anhu dikacau oleh syaitan selama 3 malam ketika dia di suruh Rasulullah SAW untuk menjaga tamak sedekah. So jaga tamak sedekah, tengah malam datang orang nak curi tamak. Jadi dia wrestling dengan orang tu, dia menang. 3 malam dia menang. Malam pertama dia tahan orang tu mencuri. Jumpa Rasulullah besok paginya, Rasulullah kata, apa teman kau buat tadi? Dia cerita lah apa jadi. Dia kata dia lapar sebagainya. Dia kata malam kan dia datang balik. Malam kedua datang, dia tangkap lagi. Dia tu melayu-layu lepas kan. Lepas tu jumpa Nabi paginya, Nabi kata lagi, apa kau buat malam tadi? Dia kata lagi, dia cakap macam tu, dia tak datang dah. Nabi kata, manakan dia datang lagi. Kali ketiga tu, orang yang, okay, ni dekat sini yang antara dalil, bahawa orang yang dilihat oleh Abu Hurairah tu, memang rupa orang lah. Kalau dia rupa muka sengit, mestilah dia kata ini bukan orang. Kadang orang kata kan, dia kata kalau jin menyerupai manusia, dia rupa dia tak elok. Siapa cakap? Yang tu kisah tu, Abu Hurairah nampak muka manusia. Kau tengok muka sengit, dia kata, ni kau orang ni. Bertanduk ke, berekor ke, tak ada. Nampak orang. Sampai dia tak tahu siapa. Sampailah hari yang ketiga, dia lepaskan. Lepas daripada dia tangkap, kemudian kawan tu merayu, nak ajar dia satu benda. Dan dia lepaskan.
Lepas kan jumpa Nabi dan dia ajar dia, dia kata bila kau nak tidur nak baring di baringan kau, maka baca ayat kursi, engkau akan dijaga daripada syaitan sepanjang malam. Ha. Nabi kata pada apa orang? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia cakap benar daripada engkau sedangkan dia pembohong besar. Dia pembohong besar tapi dia cakap benar daripada engkau pada kisah tadi. Jadi benda tu memang tak ada masalah pun. Nabi tak ada kata macam tak ada, kau jangan terima langsung. Tak, ketika dia cakap tu betul-betul lah. Dia bukan lepas tu lah macam malam ya, syaitan ada lagi tak ilmu baru nak ajar. Tak adalah pula macam tu. Ha, tu masalah juga. Syekh tunggu tepi pokok kan, dia tunggu jawab apa ilmu baru. Nabi ada. Hei, sibuk cari ilmu baru pula kan. Ha, ni masalah juga. Mu'adz bin Jabal pernah menyatakan, terimalah kebenaran tanpa mengira daripada siapa yang membawanya, meskipun orang kafir atau fasik. Berhati-hatilah dengan penyelewengan golongan yang bijaksana. Kalau bijaksana pula, kau jaga-jaga sikit kalau diseleweng kan. Kau jangan-janganlah terima pula, jaga-jaga. Para sahabat bertanya, bagaimana kita boleh mengenali orang yang kafir untuk bicara kebenaran, bila-bila kebenaran itu sendiri mempunyai cahayanya. Benda-benda benar tu dia ada cahaya tersendiri. Kita tahu benar tu benar, tipu tipu. Tapi realiti dia banyak-banyak kaedah. Macam kita kata contoh macam apa tentang penciptaan alam sebagainya. Benda tak perlulah kita kait dengan diorang. Kita dari Quran dan hadis untuk menceritakan kita roh kita pergi mana lepas mati. Kita berjumpa pula dengan Sami tu, kalau mati roh pergi mana? Apa tanya dia? Jangan tanya benda yang kita akidah kita dah ada. Kita tanya dekat dia balik. Tanya, tanya dah dia. Ni kalau kita kata dia bercakap benda betul. Hatta Nabi SAW pernah sekali ada seorang Yahudi datang jumpa Nabi. Dia kata ni'mal kaum antum laula annakum taj'alullahi nidda. Kalau kamu tak jadikan untuk Allah sebarang sekutu. Dia kata subhanallah. Apa dia? Apa dia? Orang Arab, orang Yahudi tu kata taquluna wal Ka'bah. Kalian cakap demi Ka'bah. Orang Arab tu memang muliakan Kaabah. So ada yang lepas dah masuk Islam pun masih lagi cakap macam tu, demi Kaabah. Lepas tu Nabi diam sebentar. Dan Nabi angkat kepala, Nabi kata, wahyu sampai lah. Nabi kata, innahu qatil, telah dikatakan, barang siapa nak bersumpah, sumpah dengan Tuhan Kaabah. Rabbil Kaabah. Okay, bahkan yang apa yang satu lagi lafaz tu, dia kata, kamu ni orang baik kalau kamu tak jadikan untuk Allah sekutu. Lepas tu Nabi kata, subhanallah, apa dia? Dia kata, kamu kata, Masya Allah wa syi'ta. Ini kadang kata-kata yang kita sering cakap pada orang macam nak sanjung apa pemimpin kita apa berjaya buatlah benda ini kerana Allah dan kerana tuanku dan kerana apa Perdana Menteri dan kerana sekian dan tu, kalimah dan tu saja pun dia masalah. Nabi diam sebentar, Nabi angkat kepala, Nabi kata semua dikatakan bagi siapa nak kata Masya Allah thumma syi'ta. Thumma, kemudian syi'ta. Mana apa kita dapat ni adalah daripada Allah Ta'ala, kemudian daripada tuanku. Jangan cakap dan tuanku, kemudian tuanku. Ha, tak apa. Kalau dan tuanku tak boleh. Sama macam sekali words. Yahudi tu cakap, Nabi ikut. Bukan ikut maksud dia ikut ni, Nabi ambil kira apa dia cakap tadi. Nabi tunggu wahyu, wahyu datang Nabi beritahu para sahabat. Jangan buat macam tu dah. Ni kami ingat kat Yaman, ni jadi kes tajuk ni. Dia punya slogan pagi-pagi ketika mana apa perbarisan sekolah pagi-pagi, diorang punya seruan ketika pagi itu Allah al-watan as-sawrah, Allah tanah air revolusi. Diorang buat macam tu. Tapi bila para ulama dapat suara dalam kerajaan boleh bercakap, para ulama kata tak boleh. Jadi apa bunyi dia? Allah thumma al-watan as-sawrah, Allah kemudian tanah air atau orang air revolusi. Sampai mendankan tu pun masalah sebenarnya. Zaman kita banyak lagi yang tu perbahasan benda ni, kata-kata nak faham kan. Cuma kita nak tengok daripada kisah tersebut, Nabi sendiri pun bila dicakap macam tu oleh Yahudi, Nabi tak kata pergilah kau sibuk pasal ni akidah kami. Tak, apa dia, apa yang kami buat. Dan bila teguran tu datang, Nabi tunggu Allah Ta'ala turunkan wahyu untuk betulkan apa yang para sahabat buat. Nabi tak reject dia, macam tu je. Faham tak? Jadi pembenaran dia lah pada ikutkan pada kisah apa daripada siapa saja datang panduan tadi, tak ada masalah. Ustaz, yep. Kalau lagu selama yang Duli Yang Maha Mulia tu, mana? Lagu selama yang disebut Duli Yang Maha Mulia, istilah kita ni duli tu habuk di kaki, slipper.
kasut apa raja tu sebenarnya, duli. Duli tu habuk tu. Habuk yang maha mulia, bukan bukan habuk kaki. Pasal benda ni kita dah ambil Hindu punya tradisi daripada asal. Dalam Islam tak boleh macam tu. Dan kita ingat dulu apa? Agung kita sekarang, bapa dia mansuhkan perbuatan sembahan kan? Dia mansuhkan. Dulu memang kita kena angkat. Sekarang tak angkat dah. Sekarang ada orang angkat juga, tapi yang sebenarnya kalau kan angkat tak bagi, agung dulu tak bagi. Sultan Iskandar waktu dia naik, kata apa sembah ni? Dia cara dia cakap kan, henti kan. Sebenarnya istilah tersebut banyak hatta dalam solat Jumaat. Yang saya perhatikan, kadang-kadang diorang tak sepatutnya letak doa tu macam tu. Pasal kata, pasal dia kata apa? Limalikinal mu'azzam, untuk raja kami yang diagungkan. Depan Allah Ta'ala mana boleh agungkan raja tu? Cakaplah malikina abduka, raja kami, hamba engkau, sultan dia belah, sebutlah, tak apalah. Tak boleh depan Allah Ta'ala kita angkat diri besar depan Allah Ta'ala. Dia perlukan rahmat Allah Ta'ala. Kenapa cakap macam tu? Kadang-kadang tahu, payah sikit lah cakap benda ni. Maka dalam doa-doa tu kau perasan kan, dia kata Allah atil umrahuma, ya Allah panjangkanlah mereka berdua. Allah ma'asa wa atil umrahuma. Dia kata macam ni, dia kata ujung tu untuk siapa? Lil muwazzafin war ra'iyah wal bilad, bagi para pegawai rakyat dan negeri. Kenapa asing kan? Benda dalam doa tu kalau perasan betul, ada dia lafaz lil muwazzafin war ra'iyah wal bilad. Amma atil umrah obari Muhammad kan set. Dia ada lafaz tu, lafaz panjangkan usia mereka bla bla bla, buat baik-baikkanlah mereka untuk para pegawai, lil muwazzafin, para pegawai, war ra'iyah, dan rakyat, wal bilad. Nampak sangat macam la ilaha illallah kan, kat situ pun korang nak special treatment. Mana celah selit kat situ. Kenapa buat macam tu? Sepatutnya letaklah ke rakyat semua kita kan. Awak pegawai pun awak rakyat. Kenapa orang dapat special treatment awak nama asing? Kenapa tak sebut usul ustaz? Dan usul ustaz kata. Kan? Guru-guru agama. Kenapa tak cakap macam tu? Kenapa letak para pegawai? Mana macam? Okey. Dari dulu pergi dengar ayat ni. Yang tak kena lah. Jadi masalah-masalah kes dalam konteks apa, konteks doa-doa ni sepatutnya dibetulkan balik lah tu je. Tak patut doa-doa tu tak kena, pasal depan Allah Ta'ala kita besarkan raja kita. Pasal depan Allah Ta'ala, Allah Maha Besar, raja kita pun kena sujud kat tanah. Mana boleh dikata tak tahu sujud kat tanah, sujud kat bantal, tak boleh. Sebab realiti dia masih lagi makhluk Allah. Sebab tu kita boleh sebut malikina abduka. Jangan sebut malikinal mu'azzam. Jangan sebut macam tu. Jala, bukan kan? Ada awak dia. Jalalata malikinal mu'azzam. Maha agung raja kami yang dibesarkan. Depan Allah Ta'ala. Saya takkan tak faham kot. Depan Allah Ta'ala sebutlah. Hamba-Mu ya Allah, raja kami. Sebutlah. Terima kasih. Faham jiwa kau. Nampak tu dah habis, bismillah. Ni sejuk pula. Saya tak sejuk. Okey. Jadi kalau ikutkan maksud tu, masalah kalimah tu patut tak ditinggalkan lah. Dan sebagian besar tu tinggalan daripada zaman Hindu dulu. Mereka tak relak, memang ada. Tak boleh nafikan, memang itu amalan Hindu. Tak salah kita ada ke apa, kita mari ke perasmian ke apa, keris ke, tak apa, tak ada hal. Tapi jangan sampai keris tu minta izin keris baru kita boleh bergerak. Jangan salah lah. Jadi keris tak bagi jalan, tak jalan. Itu tak boleh lah. Benda-benda macam tu, mana-mana yang melibatkan masalah kepercayaan, maka tak boleh lah. Saya kata kalau contoh macam kita kata ada apa, set negeri ni ada dolat. Dolat tu jin yang menjaga negeri. Tak boleh lah. Patutlah tak patutlah, tak selamat. Sebab Allah Ta'ala bukan penjaga kita. Jin menjaga kita. Dan jin tu pasal jamban, sakit perut, atau dia pergi melancong,
Habislah, negeri kita tak ada orang jagalah pula. Baik, takkan berhenti mengawasi kita Allah Ta'ala. Makhluk ni kita boleh bergantung macam tu. Bayar guard boleh lah. Gantungan jin, awak tak tahu dia datang punishkan ke apa. Nah, ini masalah kan dalam upacara kita kan. Masih ada lagi upacara-upacara sedemikian. Bersumpah dengan nama jin dan sebagainya. Tak boleh. Itu memang haram. Balik mana pun memang haram. Kita ada dulu macam mufti Perak kan. Datuk Harusani. Dia tak bagi benda tu. Dia hentikan banyak benda. Banyak perkara-perkara berkenaan, ada-ada macam dia hentikan. Nah, itu benda-benda yang kita kata melibatkan masalah. Nah, kita tak ada kata juga mufti-mufti tak cakap. Mungkin mufti cakap tapi raja tak dengar, sultan tak dengar, agung tak dengar. Itu satu benda lain juga. Yang buruk sangka lah pula dengan ilmuan-ilmuan tadi. Mungkin dia cakap, bagi tahu, salah tuanku. Ha, tuanku kata, ha, kan, cakap apa? Takkanlah mufti tu pergi buka surat khabar, panggil wartawan, saya sebenarnya. Wartawan pun tak berani siar kan? Jadi realiti dia benda tu memang salah lah. Words yang kita kata macam tu tak boleh berlaku. Kata bagi saya secara peribadi, nak kan supaya Allah Ta'ala jaga raja kita, kita ketika doa jangan salah sebut. Antara sebut tadi lah, Jalalah Ta'ala Malikinal Mu'adzam, depan Allah Ta'ala minta kepada Allah Ta'ala angkat dia tinggi. Mana boleh? Kena katalah Abduka Malikuna, kan, hamba engkau, raja kami. Sebutlah, tak ada masalah sebut raja kami. Kan, jangan tak salah pun kita kata raja kami, tapi kita nak minta doa untuk dia, janganlah kita angkat depan Allah Ta'ala macam tu. Jalalah Ta'ala Malikinal Mu'adzam. Nanti Jumaat nanti dengar betul-betul. Dia start dengar kan, ke tidur. Time sampai juga kan entuk tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuatlah komat jaga. Dia kata kalau tahu, kalau orang lelaki time solat Jumaat banyak hilang kepala. Kau nampak di belakang kan, kepala tak ada. Jadi tunduk macam tu kan, dia nampak tengkuk hilang. Jadi pada belakang nampak macam putus. Tapi sekarang dah apa khatib dah mula start sebut jangan main telefon dah, tak ada orang buat lah. Kalau dulu ada keluar gambar, serius. Tengah-tengah solat Jumaat tu kan, tengok kepala hilang. Jadi realiti dia gitu lah. Jadi bagi saya, benda ni boleh baikilah. Banyak benda sebenarnya kadang-kadang kita perhatikan tak dibaiki dalam masyarakat kita. Undang-undang British masa kita ikut, dalam masalah polis sentera, tak boleh janggut dan sebagainya. Baru ni jumpa apa, ada pernah jumpa seorang askar daripada Saudi Arabia. Eh, duk je jambang bintang 3, kapten kot. Kapten kan 3? Bintang 3. General. Ah, 3 bintang. Serius. Janggut penuh. Elok je kita macam okey. Ha. So, realiti ni kadang kita pula kenapa? Bengali tak boleh janggut. Muslim tak boleh sebab apa? Ha. Bengali pasal Inggeris bagi, pasal dia boleh nak bagikan dia orang kerja untuk dia orang masuk negara-negara yang dijajah, kerja untuk Inggeris. So geng-geng ni tak syaratlah. Apa kami punya budaya sekian, jangan lawan. Bagi. So pengawali dia, serban pun ada. Pakai pisau. Bawa jalan-jalan, dia bawa pisau tu. Orang Bengali bawa pisau. Dia kalau pergi mana-mana, dia akan bawa pisau. Pisau tu agama. Selain daripada bengal, yang dia pakai besi tu kan. Atau ada pisau. Sampaikan benda ni pelipis, Inggeris dah tersilap terima. Sampaikan dan sama sekarang dekat parlimen Inggeris ada masalah ni. Sebab ada apa ahli parlimen Inggeris yang keturunan Bengali datang masuk bawa pisau. Dalam sekian orang kata boleh masuk tapi kena tumpul kan. Yang tumpul tak apa. Ha. Kita sudah macam kita dah lama kan merdeka. Ubahlah benda tu, apa masalah dia? Kenapa kita nak kena duduk takut lama? Boleh je buang. TLN ni ada alasan tak ada jilet. Lama dekat laut. Satu lagi, biar jambang ada. Kalau jambu sangat, masalah atas kapal. Katanya. Kan? Ha. Dia biar jambang ni hilang selera sikit. Kau nampak licin je, tak apa pasal. Tak ni, diorang cakap, bukan saya cakap. Bila klasi tu, klasi kan, bunyi rupa rugged macam tu kan. Taklah abang tu datang tengok dia macam beliau. Jadi, tak jadilah. Kalau licin je kan. nampak cantik semacam masalah. Allah lah. Okay, jadi faham eh? Macam dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal macam tu. Baik, tu kaedah ke 4. So, kalau kebenaran dari siapa saja pun tak kira, kita terima.
Maksud, dan bila penerimaan tu, itu yang kita terima. Bukan masalah kita jadikan orang tu rujukan agama kita. Ha, tu kena faham betul. Macam saya sebutlah, Abu Hurairah sekalipun Nabi kata, dia cakap benar pada engkau, walaupun dia pemohon besar, Abu Hurairah tak ada lah tunggu cari malam-malam. Bang, tak ada lagi ilmu baru ke bang? Tak ada. Ha, tak ada, tak ada yang tu. Tapi apa dia cakap tu betul, Nabi iakan. Walaupun dia pemohon besar. Okay, baik. I, kaedah kelima. Kebenaran tidak dikenali dengan sambutan orang ramai. Kenali kebenaran, nescaya anda akan mengenali ahli-ahlinya. Kebenaran tidak dikenali dengan sambutan orang ramai. Mana bukan orang ramai ikut, ah, itu jadi benar. Okay. Kenalilah kebenaran, nescaya anda akan mengenali ahli-ahlinya. Teks kepada kaedah ini ialah al-haqqu la yu'rafu bir-rijal. Kebenaran tidak dikenali dengan orang-orang tertentu. A'rifil haqqa. Kenalilah akan kebenaran. Ta'rifu rijaluhu. Kamu akan kenali orang-orangnya. Mana bukan kenali kebenaran dengan orang-orang. Kita tak nafikan ulama-ulama al-sunnah tu punya rujukan kita. Tapi kebenaran tadi bukan hanya kerana dia cakap. Pasal balik berdasar dengan dalil. Dia cakap dengan dalil bahawa kita kata ya. Kalau tidak, nanti kita akan sentiasa jadi macam mari bidah juga baliklah. Sebab kerana ikutan kepada manusia selain Nabi SAW, benda tu yang menyebabkan seorang tu akan taksub dan akhirnya sabda Nabi pun melanggar. Nah, itu masalah sebenar. Okey, baik. Kebenaran ialah perkara yang menepati dalil tanpa melihat kepada ramainya orang yang menumpukan kepada perkara tersebut atau sedikitnya orang yang menolaknya. Okey, itu asas dia. Dia menepati dalil tak kira ramai orang tumpu pada perkara tersebut dan sedikit orang menolak. Kalau orang dah semua terima, eh, semua orang terima, takkan kita tolak? Ah, itu bukan. Bukan asas. Kalau tidak masalah, nanti Ibrahim AS, majoriti manusia yang ada keliling dia semua sembah berhala. Dia seorang, dia tak nak. Sebab tu majoriti bukan syarat. Dia kata semua majoriti. Majoriti bukan syarat. Bagaimana kata majoriti, macam-macam benda majoriti. Zaman tertentu masyarakat, ketika zaman Abbasiyah, kerajaan tu ada Mu'tazilah kuasai. Tak tahu nak kata Mu'tazilah benar pula. Zaman di Mesir, Fatimiyah, kerajaan Mesir, apa Syiah kuasai. Takkan nak kata betul pula. Hanya kerana manusia terima, itu bukan tanda ia adalah benar. Tapi kenali kebenaran itu sendiri dulu. Dan awak tahu siapa orang-orangnya. Baik. So, dikatakan kebenaran tidak diterima dengan sebab penerimaan orang ramai terhadap suatu perkara. Kebenaran juga tidak ditimbang dengan penerimaan orang ramai. Sebaliknya, orang ramai ditimbang dengan kebenaran. Nak tengok orang ramai itu betul ke tidak? Tengok kebenaran ini ada dalil ke tidak? Ha, bukan kita kata orang ramai itu buat betul lah tu. Ha, itu bukan. Bukan cara dia. Okay? Semata-mata orang ramai melarikan diri. Dia kata, semata-mata orang ramai melarikan diri atau suka atau kesukaan orang ramai yang menyetujuinya tidak menunjukkan kebenaran atau kerosakan pendapat, sesuatu pendapat. Bukan itu asas. Majoriti bukan syarat. Sebab ulang balik, kepada para anbiya telah berlaku keadaan tadi. Dan sejarah umat Islam, sebelum Islam menang dan tak jadikan manusia masuk Islam berbondong-bondong, Islam ada minoriti. Nabi dengan para sahabat di Madinah pada permulaan Abu Bakar berdakwah 36 orang je ada. Banding dengan semua orang yang ada, 36 orang je masuk Islam permulaan. Zaman Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Masuk agama Islam hanya beberapa orang je. So tak ada dikatakan majoriti tu benar atau betul. Jadi bukan kata macam apa mainstream. Cuma kadang masyarakat kita ni ada orang yang tahu kebenaran salah, kebenaran yang salah tu salah, dia tahu. Tapi dia kata, tapi ustaz bahayalah ustaz. Orang sini nak. Ustaz cakap ni betul. Saya faham, saya masuk you tu, saya belajar, saya nampak tahu salah ni. Tapi ustaz, diorang kau tak buat ni, diorang bising. Dia sebenarnya kalau tak buat, kita ajarlah diorang. Bagi tahu yang betul atau yang salah. Betulkan balik fahaman dia. Bukan kita datang dan kita kata ikut arus. Dan kadang memanglah yang bulan ni lah yang kata aku buat aduan dekat Jabatan Agama Islam. Imam tak baca tahlil. Imam tak baca Yasin. Imam tak baca ini, tak baca itu. Tak buat ni, tak buat itu. Itu AJK kena panggil. Itu Nazir kena warning. Apa lah. Tak pada realiti dia. Pasal tajuk asal agama ni bukan ikut kepada majoriti. Mari pada asal dalil. Ada dalil tak? Tak ada dalil macam mana kita nak amalkan? Raikan kenapa? Tapi lah pasal tadi lah, pasal tajuk apa tak nak ke kecelaruan lah, malas nak, saya kata malas lah, saya kata malas nak buat penjelasan membawa kepada tajuk ni, bawa kepada tajuk ni. Jadi macam kita kata orang ramai macam apa yang duduk dalam jawatan tahu benda salah,
Ini masalah nak tinggal kan. Dia kata orang ramai nak ustaz. Dia cakap macam tu. Saya tengah ajar kat kubur gajah tu. Pasal waktu tu Nazir tu dia pegang jawatan Nazir masjid. Jadi saya dia orang tak boleh buang saya. Memang Nazir tu nak saya datang. Tapi lepas tu dia tukar jadi apa? Tok sidang. Tok sidang penghulu. Ketua kampung kan? Untuk dia upgrade jawatan lah. Tapi untuk surau masjid dia tak boleh kacau lah. Ha, dia buang dia. Jumpa saya, dia kata ustaz minta maaf lah. Tapi dia ingat waktu tadi datang tu, waktu tadi saya ajar, dia cakap dengan saya, kata ustaz, ustaz cakap dia betul. Memang saya tahu memang apa benda yang sahih, apa yang tak sahih apa. Tapi orang main nak ustaz. Tak buat dia losing. So realiti dia sekarang tu lah kata, arus perdana tadi diikutkan. Walaupun bukan dengan dalil. Alasan dia dah orang main suka. Dia pun takut juga kena tujuh Wahabi. Masalah juga. Malah benda tu bukan masalah Wahabi tak Wahabi. Bukalah kita mata Syafi'i. Tunjukkanlah kalau ada. So realiti pelik. Kadang-kadang masyarakat Islam kita ni, dia nakkan pada ramai buat, kita buat. Ramai dah buat. Ramai buat. Siapa yang apa tarawih 23 rakaat 7 minit tu? Ha, dia kata 300 tahun dah buat. Kami telah buat ini selepas semenjak 300 tahun. Sejak 300 tahun dia buat. Kita jumpa, kalau jumpa saya, Nabi lagi tua. 500 tahun lagi awal. Awak pun 300 tahun jumpa Islam macam ni. Jadi dia rasakan itu benda betul-betul. Masyarakat terima. Alasan dia kata kalau buat panjang-panjang, orang tak datang solat. Kalau buat pendek-pendek, masjid penuh. So macam mana? Mana bubarkan agama untuk bagi orang ikut. Apa sunnah tu buang. Sebab asal orang suka. Ini masalah lah. Sebab benda ni yang dalam Bani Israel tu berlaku. Diorang apabila datang, kullama ja'akum rasul ma la tahwa anfusukum istakbartum. Bila silakan datang rasul dengan apa kamu tak suka, hati kamu tak suka, kamu menyombong. Ayat 61 surah Al-Baqarah. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtul. Satu kumpulan kamu dustakan, satu kumpulan kamu bunuh. Bunuh. Bani Israel punya tu, bila rasul datang bawa benda dia tak suka, dia buat kepala dia. Sebab kebetulan rasul datang anak saudara dia, cucu dia. Sebab diorang kan keluarga Bani Israel ni kan, anak beranak Nabi ni ramai. Eh, lain kau Nabi. Adik aku dulu Nabi, dia kata. Kau Nabi ke? Apa saudara aku dulu Nabi. Jadi dah sekali tak ada macam, tak ada izah. Kemuliaan Nabi tu hilang. Sebab asyik banyak sangat. Jadi macam tu. Jadi dah sekali tu dia kata dia menyombong. Sebab tak kena dengan selera. Saya kata, kita kata agama bukan hak kita untuk selerakan pada orang. Tak lenturkan agama tadi buat manhaj Melayu ke. Ha, ni manhaj salah ustaz. Ustaz ajar manhaj salah. Kami nak manhaj Melayu. Akidah, Islam, manhaj Melayu. Itu je. Yang pergi Jawa, pergi kat Indonesia ada manhaj Jawa. Bahkan bukan setakat tu baca Quran boleh ikut Jawa. Bukan setakat baca Quran ni, tajuk ni. Quran pun dia baca ikut bukan jago Jawa. A'udhu billah. Dia bunyi apa? Bunyi yang lagu keraton Jawa tu. Serius. Ha, kita, ini yang masalah dia. Pergi India, manhaj India. Lama sekarang ada pula manhaj Mak Saleh. Manhaj mana style western. Western style of Islam. Tak nak yang Arab punya. Ni agak-agak masalah sikit. Tapi lah realiti dia, tadi lah. Kadang pasal orang ramai takut apa majoriti tu dah pergi satu arah, kita tak berani nak pergi lawan arah. Okay. Dia kata semata-mata orang melarikan diri atau kesukaan orang ramai menyetujuinya tidak menunjukkan kebenaran atau kerosakan satu pendapat. Bahkan setiap kata-kata boleh dihujah balas lain daripada kata-kata Rasulullah SAW sahaja. Apa sahaja orang cakap, kita boleh hujah balas balik. Kecuali Rasulullah SAW tidak. Kata-kata baginda merupakan kata-kata yang boleh jadikan hujah. Nabi cakap itu hujah. Orang lain cakap belum lagi hujah. Boleh diterima, boleh ditolak. Berdasar kepada kekuatan dalil yang dipakai. Bukan kekuatan diri dia siapa. Kadang macam di masyarakat Islam kita di Malaysia sekarang ni, dia ada satu grup yang dia panggil Neo. Kan? Ya, Neo Syafi'i. Syafi'iyah Judud. Neo Syafi'i. Maksudnya dia orang kumpulan ni, dia akan macam tu lah. Dia kata, Imam Sayyuti ni hafal hadis, hafal sekian banyak. Takkan dia salah ayat tu keluar.
Lawan Imam Syafi'i tak apa. Imam Syafi'i, ada orang sebut ni, ada satu abang tu, dia share dekat Indonesia, ustaz ni cuba daripada NU, Nahdlatul Ulama, awak faham kan siapa diorang, perangai mereka macam mana. Bahkan yang dalam Jawa tu nak NU lah. Dia cakap, dia kata, kadang-kadang orang berkata ini bukan Syafi'i, Syafi'iyah. Ayat tu betul, sebenarnya betul. Imam Syafi'i tak cakap macam tu, tapi Syafi'iyah mungkin cakap. Lepas tu dia kata, adakah mungkin berlaku percanggahan dari segi usul pendalilan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tak mungkin? Mana dia kata Imam Syafi'i cakap A, dia cakap B. Lepas tu kita kata bertembung lawan mazhab ni. Dia kata tak. Pasal diorang ni adalah ulama mujtahid dalam mazhab, maka diorang pun cakap tu betul juga. Lawan Imam Syafi'i pun lawan. Lepas tu kenapa? Sudut mana? A, Imam Syafi'i tak maksum. B, Imam Syafi'i ada dinamik. Maksudnya kata-kata dia sentiasa berubah. Dekat Baghdad cakap lain, kat sini cakap lain. Tapi kenapa pula korang maksum? Saya baca soalan. Kenapa Imam Syafi'i tak maksum? Kenapa Imam Ar-Romli, Al-Haytami, Zakar Al-Ansari jadi maksum pula? Imam Sayyuti maksum pula. Imam Syafi'i tak maksum. Imam bawah ni maksum. Macam kau tak bagi ikut Imam Syafi'i. Jangan, ni bukan semesti mazhab Syafi'i. Lepas tu ini Syafi'i. Lepas tu dia ada warah ni, setiap bila jadi maksum pula. Sebab dia telah kumpulkan semua. Kan ini masalah dia. Dia berdasar kepada orang, bukan dari masalah dalil. Kalau dia dalil, tak ada masalah. Dia tak kisah. Dia boleh tinggal Imam Syafi'i walaupun dalil bersama kerana ini. Kenapa tak tinggalkan ini kerana dalil? Kenapa? Soalan. Saya pelik kadang kumpulan ni. Dia kata ini muhakkik mazhab. Soalan pertama, awak ikut siapa sebenarnya ini? Imam Syafi'i cakap macam ni, tapi imam ni dia yang memilih untuk mana mazhab Syafi'i yang benar. Dia maksum lah. Imam Syafi'i tak maksum, tapi yang bawah ni maksum. Tak logik betul. Tapi itulah orang Malaysia kita. Tak faham saya. Tahu lah baik. Okay. Sebagaimana yang dimaklumi, tidak ada seorang pun dalam kalangan tokoh imam terkemuka yang diterima secara umum. Mana secara pasti diterima, tak ada pun. Sengaja menyalahi dia kata Rasulullah, tak ada. Memang takkan ada di kalangan mereka ni secara umum yang menyalahi Rasulullah SAW di dalam mana-mana sunnah baginda, baik kecil maupun yang besar. Majoriti imam tadi sahih, takkan buat macam tu. Unless manhaj dia terbalik. Contoh dia ikut Sufism, dia akan pecah lah. Dia ikut Ahli Kalam, dia akan pecah lah. Confirm dekat situ ada sebab untuk kita skeptical dengan pendapat dia. Sebab dia Ahli Kalam. Sebab Ahli Kalam ni dari segi asas pertama dia mendahulukan akal mengatasi dalil. So kenapa kita tak boleh terima dia semua? Tapi kalau kata imam-imam yang empat atau tabi'in, mereka ni adalah orang yang takkan buat perkara begitu. So kita faham, kita kenal yang ni manhaj mereka yang baru-baru ni. Manhaj dia mereka lain. So, mereka Ahli Kalam. Ya, macam mana kita nak terima dia punya pendapat dia pasal dia pun cara pendalilan tak sama dengan imam yang atas. Masa saya pelik dulu ada seorang tu, dia kata apa? Kalau tak ada pada mutaqaddimin, kenapa mutaakhirin tak boleh buat? Macam itu. Saya pula kalau bagi saya, kalau mutaakhirin kita boleh buat, kenapa kita yang mutaakhirin tak boleh buat? Kalau dia berlanggar orang atas, kita langgar dia. Kenapa? Dia berlanggar orang atas, boleh? Kita tak langgar dia. Oh, jangan. Pelik. Dia kata orang atas tak maksum. Lepas tu dia bagi maksum pada ulama-ulama bawah ni. Ni jaga-jaga sikit. Sangat bahaya. Dia panggil Neo. Dia dekat dulu dekat Saudi. Dia panggil Neo apa? Dia panggil Hanabilah Judud. Neo Hanabilah. Dia bergerak macam tu. Dia ambil mutakhirin mazhab sebab geng-geng ni Ahli Kalam. Penganut Sufi. Ada orang punya cara lain. Faham dalil pun lain. Tak sama macam yang atas. Kita kat Malaysia itu juga. Yang atas punya ada. Kita tak sengaja tak ambil yang atas, ambil yang bawah. Itu yang ayat keluar, jangan baca kitab Al-Um. Pernah dengar kan ayat tu? Ini sebenarnya seruan ni sebenarnya supaya kita ikat diri kita dengan yang bawah. Ini kalau ulang balik kat saya kata, kalau atas tak maksum, kenapa bawah jadi maksum? Dia jadi Nabi. Bukan kan? Kenapa? Yang atas, tak boleh. Dia tak sempurna lagi, mazhab tak sempurna lagi. Ini bawah ni semudah lah.
Astagfirullahalazim. Ha, ni jaga-jaga sikit. Yep. Betul? Jadi kalau kita faham daripada segi ulama tu, mungkin ilmu dia banyak kot. Tapi kita macam tengok lafaz macam lain. So, okey. Dia pertama sekali bila kita sebut ulama, ulama mana yang dia maksudkan? Tadi kita ahli sunnah mula dengan sahabat. Itu dia orang gagal dekat situ. So dia tak tengok sahabat Nabi faham macam mana. Beberapa sahabat Nabi dia akan faham lafaz tu, lafaz tu. Dia takkan lari daripada lafaz. Nak tengok macam dia orang faham lafaz, lafaz. Exactly lafaz Nabi cakap tu lafaz. Contoh macam kes bila Nabi kata pada isteri-isteri dia, yang akan mula-mula mati di kanan kamu akan ikut aku di kanan kamu, yang mula-mula sekali yang paling panjang tangan. Tu isteri Nabi buat apa? Kau tengok ukur tangan kau. Kau yang tangan kau. Dia ukur literally. Dia tak faham macam ada tak mungkin apa majazi, simai, kiasi. Tak ada. Dia pegang ukur. Dia orang kata, panjang sekali ni saudah lah. Dia tinggi. Antara isteri Nabi dia paling tinggi. Nampak Umar boleh kata, kalau kau pakai pun kau nampak. Aku tahu kau siapa, dia cakap. Umar cakap yang ni dia. Tapi bila mati mula-mula sekali, Zainab binti Jahsh, baru dia kata maksud Nabi tu ada banyak bersedekah. Sebab memang karakter yang dikenal pada Zainab adalah banyak bersedekah. So, diorang takkan pergi pada makna pinjaman. Diorang pergi pada maksud literal. Macam juga bila Al-Quran kata 187 Al-Baqarah. Allah kata fakulu washrabu, makan dan minum, hatta yatabayyanakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minum sampai nyata pada kamu benang putih banding benang hitam fajar. Okey. Sahabat tu letak dua kait, dua benang, dua tali, satu hitam satu putih, tak bawa bantal. Dia buka tak nampak lagi. Okey, masih lagi malam. Ada yang ikat kat kaki. Dekat dua benang, satu hitam satu putih. Lepas tu cerita kat Nabi. Nabi kata idan inna qafaka la arid. Kalau macam tu kau faham, lebarnya tengkuk kau. Yang dimaksudkan tu adalah garisan di fajar yang dekat dekat ufuk tu, bukan bawah bantal kau, Nabi kata. Ada orang kata tengok sahabat pun salah. Dia kan sahabat salah. Maksud dia orang memang akan pergi pada literal meaning terus. Dia takkan pergi kepada makna lain. Kalau Nabi betulkan, baru kita kata ada maksud lain. Kalau Nabi tak betulkan, apa yang faham itulah dia. Nampak tak? Lepas tu orang kata ulama, faham ikut ulama. Dan ulama mana dulu? Kadang-kadang orang kita ni dia ambil ulama ini, tapi sahabat Nabi dia tinggal. Faham tak? Dia tinggal sahabat Nabi. Sedangkan orang mula-mula praktis agama, agama Islam ni, mula dipraktikkan adalah para sahabat. Bahkan dengan pengawasan Nabi. So, diorang paling betul. Okay, lepas tu kalau dia kata ada tabiin anak murid sahabat yang belajar dengan sahabat. Sebab tu bila orang bawa-bawa tadi kita kata ini ulama ni. Tu saya kata ulama betul. Macam orang kata apa? Ustaz nak minum, takkan nak minum lejak. Walaupun Nabi SAW dengan para sahabat minum daripada baldi. Pura-pura susu minum kat baldi. Share semua. Bila orang kata ustaz, ustaz kata Quran Sunnah ni dia macam teko. Air dan teko. Ustaz takkan nak minum dari air dan teko ustaz. Ustaz mesti pakai cawan dia cakap. Saya kata betul. Memang saya setuju lah. Kena ada cawan. Tapi soalan cawan awak siapa? Soalan saya balik, apa cawan awak? Kalau cawan awak, orang zaman kita sekarang ni dengan bahasa Arab dia tak kuat dan sebagainya, macam mana awak nak ambil dia untuk faham dalil tadi? Kau tak tengok sahabat. Kalau dia refer sahabat, baru kita kata dia betul. Sebab ikut sahabat. Kalau tak nak bagi jaminan ikut sahabat, dalam surah At-Taubah ke 100, wasabiqun al-awwalun, orang mula yang awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, kalau muhajirin ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapa ikut mereka dengan baik. Mana para sahabat Nabi awak tertinggal? Lepas tu pandangan kita terbuka imam-imam mazhab sekalipun, Imam Syafi'i ke Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, diorang sentiasa akan refer balik pada para sahabat. Kata Imam Syafi'i ketika dia keluarkan fatwa berkenaan perempuan lelaki bersentuh batal batal wuduk, dia pegang pendapat Umar Ibn Umar Ibn Mas'ud. Dia bukan pegang pendapat tu kerana bahasa. Tak. Fatwa Umar
Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, sentuh je batal. Yang lain ambil Aisyah, Ibnu Abbas, yang lain kata tak ada. Dia ambil ini tiga orang. Kebetulan guru dia anak murid kepada tiga orang apa pada apa Ibnu Umar contohnya, Ibnu Juraij kan, anak murid kepada situ. Jadi kita tak pelik bila benda tu berlaku macam tu, kita nampaklah laluan ilmu mereka. Tapi dia takkan luar daripada para sahabat. Hatta Abu Hanifah, dia kata aku tak jumpa di Al-Quran, tak jumpa di sunnah, aku tengok apa yang sahabat cakap dan aku takkan keluar daripada pendapat tersebut. Dia cakap. Tapi kebetulan pula tempat dia sahabat tak ramai. Sebab tu kita tak dengar kadang, sahabat tak cakap, dia cakap. Sebab para sahabat tak ada kat situ. So basic kalau benda sini kan, bila kita kata macam saya kata betul, memang betul kita kata kita perlukan cawan untuk minum daripada teko. Tapi teko, saya pun cawan start dengan sahabat Nabi dulu. Awak pun cawan siapa? Ini Al-Sayyid lah, benda lah selempangi capali, lepas tu jadi ulama. Apa hal? Mana boleh macam tu? Orang tu menyanggah sahabat, kita ambil dia, mana boleh? Sahabat Nabi lepas Nabi wafat, tak ada golek-golek kat kubur Nabi lah. Tak ada tepi tu, ya Rasulullah, tak ada seorang pun. Yang datang, ya Rasulullah, ya apa, ya wali, ya syekh sekian. Mana boleh macam tu? So reality dia bila kata ulama, saya faham. Tapi soalan siapa? So, kita akan lari daripada memahami Quran dan Sunnah, teks hadis, teks Al-Quran. Kita faham dengan tertib dia. Tapi tertib dia lepas daripada Quran tak ada, Sunnah. Sunnah tak jumpa dengan Sunnah, tak faham lagi, tengok sahabat. Lepas tu para sahabat Nabi dulu macam tu. Ni sekarang ni ada satu. Saya tak dan tulis lagi. Besok kot dalam bas, dalam perjalanan ke Penang, mungkin saya tulis. Apa dia orang tulis? Apa kata? Hadis Nabi sebenarnya bukannya aku tinggal pada kamu dua perkara. Quran, kitab Allah dan sunnahku. Tapi yang betul dia adalah kitab Allah dan ahli keluargaku. Tak, memang hadis tu ada dan sahih Muslim. Bukan mutawatir pun, dia tipu lagi. Kat situ saya tengok kata tipu banyak. Tapi nak cerita kan, dia cakap macam tu, kita nak tengok praktikal sahabat. Buka semua kitab. Bila Allah kasih dalam pada zaman dia merintah, dia apa benda dia masalah, dia akan buka Al-Quran. Meter dan Quran, dia kumpul para sahabat yang senior. Kenapa dia kumpul yang senior? Sebab yang senior ni lama dengan Nabi. Dia kumpul, dia kata ada tak siapa-siapa tahu tentang perkara ni Rasulullah? Dia tanya, ada tak apa-apa korang ingat tentang perkara ni dari Rasulullah SAW? So siapa yang ada akan cerita. Dia tak ada panggil, panggil Ali, panggil Hasan Husin. Tak ada. Kitab Allah dan ahli keluarga ku. Praktikal orang buat apa? Sebab ini praktikal semua ulama. Bila cari Quran tak jumpa, tengok dalam hadis. Bukan tak jumpa dalam Quran, cari keluarga Nabi. Bukan macam tu cari dia. Hadis yang datang, aku tinggal pada kamu dua beban. Tarawatukum saqal lain tu, dua beban tu adalah tanggungjawab. Quran untuk dilaksanakan, keluarga Nabi untuk dijaga, jangan merempat. Itu maksud dia. Bukan maksud dia, jangan ni, takkan keluarga Nabi sesat. Kau tak nampak ke? Kan? Kalau saya ke Sharifah pakai baju tak cukup sebagainya, kau cakap macam mana? Takkan dia kata ini betul ni sebab keluarga Nabi. Takkan cakap macam tu. Realiti dia bukan macam tu cara kita faham dalil. Sebab apa? Kita ada contoh para sahabat tu, dia nak faham hadis tadi, tengok sahabat, dan awak akan nampak lah hadis maksud dia apa. So bukan maksud hadis tadi seperti yang diorang nak, macam Syiah nak bawa kepada pengertian kalau Quran tak ada, kena tengok keluarga Nabi, kena tengok ahli baik. Soalan ni tang mana? Pasal kita agama Islam ni dihafal oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, bukan oleh Ali seorang je. Ali ada kedudukan dia, tapi dia ada kedudukan juga macam Zaid bin Thabit dalam masalah Quran, Ubay bin Ka'ab, Ibn Mas'ud. Takkan awak nak nafikan orang? Tu realiti yang pelik. Kita tak ada, dua hari lepas ada seorang abang datang, dia hampir-hampir di Syiah lah, pasal kerana Palestin jadi, lepas tu nampak Iran buat benda entah. So dia datang dekat Al-Khadim, kami buat rakaman. Tapi tak tahu bila boleh lepas lulus untuk disebar ke tidak, Allah alam. Dia sendiri secara peribadi dia kata tak apa, ustaz sebar je. Tapi tak, muka saya je nampak, tak nampak muka dia pun. Tapi antara soalan dia tajuk ni lah. Dia kata inilah apa Ali, apa Fatimah ditendang sebagainya. Saya kata bang, ni logik sikit bang. Para sahabat punya ada ramai tu kan, seorang pun tak pertahankan keluarga Nabi. Lagi besar tu Ali. Ali ni Haidar. Orang-orang Syiah panggil Haidar, singa. Lepas tu dalam kisah tadi, Ali diam je. Bini dia kena tendang sampai gugur anak, Ali diam je. Abang fikir, rasa logik tak?
Ali duduk diam je. Bini kena tendang sekian sebagainya. Dia diam. Tak logik bang. Apa pergi balik? Tak logik ni bang. Dia macam masa kena banyak orang. Ali kahwinkan anak perempuan dia Ummu Kalsum, anak dengan Fatimah, adik Hasan, adik pada Hasan Husin, kepada Umar jadi bini. Awak kata Ali ni punya kuat pintu Khaibar angkat sebelah tangan je. Kita tak pernah kata dia tak berani. Sepanjang sejarah umat Islam kita sentiasa kata dia berani. Sebab tu kita tak pernah kata bila dia tak ada apa-apa cakap yang bukan-bukan. Yang korang pergi reka cerita ni kenapa? Kata Ali dirampas sebagainya, dia tak cakap pun. Korang cakap apa? Dan dia pula setuju bai'ah. Macam mana korang boleh kata benda ni tak sah, tak valid? Pelik saya kata dengan dia. Dia diam. Apa logik sikit bang? Unless abang nak kata semua para sahabat dah murtad lepas Nabi wafat. Ha, dia ding balik. Sebab itu faham Syiah. Lepas Nabi wafat, semua sahabat dah murtad. Kecuali 7 orang. Fatimah, Ali, Hasan, Husin, Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir dan juga Salman Al-Farisi. Lain semua murtad. Dan mudahlah baru tu dah, saya kata di situ baru dia boleh masuk kan fahaman baru dalam Islam, bawa kitab baru. Sebab kalau anda kata para sahabat ada, diorang tak boleh masuk, buang sahabat baru boleh letak. Kita ni ada baru rujukan kita yang tu tak pakai, semua sahabat dah murtad. Macam Ahmadi macam tu juga, dia tahu semua itu direct terus, semua sahabat khianat habislah. Ni hadiah bagi anak, dia baca Quran pun tak boleh. Quran ni bukan datang daripada Ali punya keluarga je. Ikut sejarah kan, Uthman bin Affan yang arahkan tulisan, yang kumpulkan Zaid bin Thabit Ansar Al-Ansari, Zaid bin Thabit Al-Ansari. So awak nak pakai mana? Nak kata Quran tak betul? Keluar agama, serius, confirm keluar agama. Jadi realiti dia benda ni macam ni, kena ni sikit lah. Macam ulama' betul bang, tapi masalah dia ulama' pertama sekali yang orang tak sebut adalah para sahabat. Sebab agama ni difahami dengan mereka. Lepas tu Ibn Qayyim dia buat satu limitation. Dia kata Islam itu adalah Quran, Sunnah, kefahaman para sahabat. Ya ini biasa orang tinggal. Ya ini yang kes kadang nak solat belakang orang kita. Boleh ke solat belakang dia? Dia pun sentuh perempuan tak batal. Saya sentuh perempuan batal. Tadi baru dicium bini dia. Ikut mazhab saya batal lah. Boleh solat belakang dia ke? Bila kita fikir dalam skop mazhab, ya, timbul. Kalau kita duduk dalam zaman para sahabat, tak ada masalah. Umar tak setuju tayamum boleh ganti mandi. Bagi Umar, tayamum ganti wuduk je. Air tak ada, tunggu sampai air ada, mandi. Baru solat. Umar punya fatwa. Ammar siap bertekak dengan Umar. Dia kata, kau tak ingat ke dulu? Orang tanya Umar soalan. Aku junub, air tak ada, nak buat apa? Umar kata, tunggu je sampai dengan solat, tunggu air ada. Ammar menyampuk. Ammar kata, ya Umairul Mukminin, dulu kau tak ingat ke kita keluar sama-sama apa tugasan, Nabi suruh kita keluar, kau junub, aku junub, sinkronize junub, junub bersama-sama. Umar junub, dia junub. Engkau tak solat, Ammar cakap, engkau tak solat, aku golek-golek dekat tanah, golek-golek, dia pasal logik akal dia, ini ganti wuduk, golek-golek ganti mandi, dia golek lah, golek-golek, dia solat. Lepas tu balik jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, inna maka nekfika antaf'al biyadika hakadha. Madai untuk kau buat dengan tangan kau begini. Nabi tunjukkan, apa muka, apa sini. Lepas tu, Ammar cakap pada Umar. Umar kata, itakillah. Ammar kata, kan kau tak bagi aku cakap, tak apa aku tinggal. Umar kata, tak. Umar kata, tak apa. Kami berikan apa sokongan pada engkau, apa engkau disokong. Teruskan. Tapi Umar punya pendapat masih lagi pendapat dia. Soalan, ketika nak solat belakang orang yang pegang fatwa tayamum ganti mandi, Umar lari tak? Tak lari. Umar tak lari. Dia tak ada pula tanya, kau nak jadi imam ni, kau mazhab apa? Yang orang kita buat. Sebab dia kata, kalau dia punya sentuh bini tak batal, kita punya sentuh bini batal, saya nak solat belakang dia. Ayat tu keluar untuk kita. Para sahabat tak ada masalah pun. Bukan Ibn Umar kan, dia tak setuju Uthman bin Affan solat penuh empat-empat dekat Arafah. Dekat Arafah empat zuhur, empat asar, Uthman solat. Sebenarnya Nabi solat dua-dua. Tapi bila Uthman solat empat-empat, Ibn Masud ikut.
Empat-empat. Walaupun dia tak setuju, diorang takkan buat jemaah baru. Tapi orang kita buat jemaah baru. Pada kononnya ini mazhab kata tak boleh, mazhab kata tak sah. Sahabat kata apa? Kita tengok-tengok. Bila kita tengok sahabat, hilang masalah. Kita limit diri kita pada mazhab yang kita ikut, habis mengkabut. Tak sah lah, tak inilah, tak itulah. Betul, sana tak ada masalah. Tak ada masalah. Ni korang ada masalah apa? Kalau sahabat tak ada masalah, kenapa kita ada masalah? Kan, kalau sahabat tak ada masalah, kenapa kita ada masalah? Macam pergerakan lebih 3 pergerakan. Umar kena tikam. Perut, koyak perut jatuh. Abu Lulah Majusi. Depan tu, soh depan tu kejar. Kejar orang tikam Umar. Awak bayangkan dia kejar macam mana? Tak nak naik alih kiblat? Jadi nak kejar. Abdul Rahman Auf campak kain dia. Ha, ni patut ada selempang semua ni. Nanti kalau ada kata orangnya, kita campak. Abdul Rahman Auf campak. Serkuk Abu Lu'ah Majusi. Lepas tu dia ganti jadi imam. Tanpa batalkan solat. Orang kita gerak sini, garu sikit, habis batal solat. Gila betul. Atau apa? Imam ni kata, imam tu kata. Nampak? Kalau ikut sahabat, kenapa tak ada masalah? Ikut sahabat settle je. Sebab tu kita kata, kalau ni kata benda tu dah soheh ke atas sampai sahabat Nabi, kita pening kepala pun dah. Tapi bila kita masih lagi dekat bawah ni, kelang kabut, ah, tu masalah dia. Tu dia kata, setuju. Awak perlu syawan untuk minum dari teko. Tapi syawan awak siapa? Syawan awak siapa? Kalau kita start dengan sahabat dulu. Sahabat tak ada, kita pindah tabi'in. Tabi'in tak ada, kita pindah tabi'in. And so on. Kalau tak ada daripada sahabat Nabi, then awak awak punya. Tapi kalau ada, macam mana nak tukar? Tak boleh lah. Eh? Baik. Sikit lagi. Okay. Rasulullah SAW dalam mana-mana sunnah baginda, baik kecil maupun besar, bagi bahkan mereka semua bersepakat secara yakin dari segi kewajipan mengikut Rasulullah SAW. Semua. Tak ada siapa yang kata tak perlu ikut. Setiap orang boleh saja diterima dan ditolak kata-katanya selain daripada Rasulullah SAW. Hal tersebut kerana baginda seorang yang maksum. Yang lain tak maksum. Orang selain daripada baginda dicelah dengan kekurangan ilmu dan kefahaman yang mewajibkan dibentangkan ilmu dan kefahaman tersebut kepada syarak. Maksud apa dia cakap tadi? Kena kita bandingkan dulu kepada syarak. Tak boleh. Ataupun Nabi, dia takkan nak silap. Kecuali lah kita ada fahaman macam pelik. Dia kata ustaz salafi ni masalah. Sikit dalil. Nabi cakap tak pakai dalil. Nabi tu kan dalil. Dia cakap Nabi. Nabi tak cakap dalil. Dalil. Dan Nabi tu dalil. Astagfirullahalazim. Dia kata macam tu. Saya tak sebut nama lah. Tapi saya dengar kata gila budak ni. Tapi realiti dia, ni masalah. Yang orang Islam kita ni sampai sekarang tak boleh nak keluar sebab tu. Kesimpulan. Syariat adalah pemutus hukum dan bukan pihak yang diputuskan hukum. Syariat adalah pemutus bagi hukum. Bukan dihukum kat atas syariat itu. Syariat yang menghukum. Sekiranya perkara luar biasa, kasyaf, hal dan lain-lain menjadi pemutus hukum dengan cara mengkhususkan perkara yang umum, mengikat perkara yang mutlak, mentakwilkan perkara yang zahir dan seumpamanya, bermakna sesuatu yang bukan syariat telah jadi pemutus hukum dan syariat pula menjadi pihak yang diputuskan hukum. Macam cara ni lah tadi pasal dia kata orang tu wali. Takkan tak tahu? Sebab bila jadi kena jadi wali baru tahu syariat? Dia kata ini salah ni. Patutnya belajar syariat hakikat. Budak. Okay. Jika itu yang berlaku, ia merupakan seperkara yang disepakati oleh ulama dan sebagai batil. Batil lah. Sebab syariat agama ni mesti dengan dalil. Bukan dengan rasa, bukan dengan firasat, bukan dengan mimpi, bukan dengan kasyaf. Kebanyakan orang ni kan, hadis tak ada, tapi ulama kami ni wali. Dia jumpa Nabi, Nabi beritahu hadis tu ada. Sampai macam tu, sampai bila semua orang akan mengaku macam tu? Ada hadis yang hari tu orang ni lupa. Ini hadis yang Nabi bagi direct pada guru kami. You know. Okay. Bahkan ulama bersepakat jika seorang lelaki mampu terbang di udara, berjalan di atas air sekalipun, orang Islam tidak boleh terpedaya dengannya. Sehingga dilihat terlebih dahulu ikutannya terhadap Rasulullah SAW dan keselarasannya dengan perintah dan larangan baginda SAW. Abu Hafs Al-Haddad menyatakan, sesiapa yang tidak menimbang segala perbuatan dan hal keadaannya setiap waktu dengan kitab dan juga sunnah, dan tidak memeriksa lintasan hatinya dengan kitab sunnah jugalah, jangan sekali-kali dianggap orang itu termasuk ke dalam erti kata ahli tasawuf yang sebenar. Dan kata pun, walaupun saya secara peribadi saya tak suka nak gunakan istilah ahli tasawuf kan, tapi dia sendiri pun kata kalau orang itu tak asyik rujuk pada dalil, then
Dia bukan ahli tasawuf sebenar lah. Masa penyucian jiwa kita dengan agama. Dan agama bukan datang dengan idea. Agama datang dengan dalil. Okay, baik. Alhamdulillah, kita berhenti situ. Nanti insyaAllah kita masuk pada bab yang baru. Apa baru benda lah? Banyak pula hilang. Okay. Nanti masuk pada bab yang keempat, beriman kepada Allah, tauhid rububiyah. Okay. So jadi bab berkenaan mukadimah tu kita macam dah habis lah. Okay. Sampai bab ketiga. Ini bab yang keempat insyaAllah nanti. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.